Baik, sebagai video lanjutan dari part pertama di mana di ajang ATX Singapura di Singapura Expo sebagai lokasi dari exhibition broadcast Komunik Asia dan juga XLRX di tahun 2022 ini. Sebelum berlanjut ke Hall 5 yaitu di area broadcast Asia, kebetulan di siang hari ini waktu menunjukkan saatnya jam break atau istirahat, di mana lokasi food court ala-ala versi makanan dan minuman untuk makan siang yang berlokasi berada di seberang dari hall expo ini. Sajian makanan banyak tersedia dengan rate atau harga makanan berkisar antara 5 hingga 20 US dollar. Kalian bisa pilih, atau jika dikurskan rupiah, 1 dolar Singapura berkisar 10.579 di saat video ini dibuat. Untuk makanan relatif sesuai dengan hidangan yang teman-teman pesan, jadi harganya di range tersebut. Kurang lebih 1,5 jam kemudian saya akan melanjutkan untuk singgah lagi ke dalam, tetapi di sana di luar saya juga berjumpa dengan rekan-rekan dari televisi lain yang juga mengirimkan delegasinya untuk ikut dalam exhibition ini. Mungkin teman-teman ingat di part yang pertama saya telah memperlihatkan bagaimana untuk mendapatkan badge atau pas registrasi untuk mendaftarkan diri sebagai delegasi untuk dapat mengikuti exhibition ini. Exhibition ini diikuti oleh umum dari berbagai kalangan. Silahkan, untuk link nanti akan saya cantumkan di bawah atau di deskripsi video ini. Kalian bisa tengok kembali untuk di tahun 2023 nanti yang rencananya akan diselenggarakan lagi di tanggal 7 hingga 9 Juni 2023. Jika tidak ada perubahan untuk tempat, kemungkinan masih akan sama di Singapura Expo ini. Untuk mendapatkan badge ini ada beberapa kuesioner tentang data diri untuk peminatan teman-teman di ajang exhibition ini. Yang pertama adalah di area mana kalian akan berkunjung, atau bahkan ke empat-empatnya atau ketiga-tiganya, Broadcast Asia, Komunik Asia, Tex, SLRX Asia, dan Innovest Elevating Founder. Di kuesioner kedua, di area mana yang akan kalian minati, apakah di 6G, 5G, 4G, Artificial Intelligence, kemudian Broadband, Enterprise Solution, Broadcasting, Camera Tech, Cyber Security, OTT, kemudian Wireless, Smart City, dan sebagainya. Lalu yang di berikutnya ada question tentang hubungan antara peminatan kalian atau kerja kalian, kerja teman-teman dengan exhibition ini. Apakah teman-teman seorang engineer, kemudian strategic atau innovation system, ataukah konsultan, desainer, digital media, dan sebagainya. Dan juga ada beberapa pertanyaan lainnya yang nantinya data ini akan dilihat oleh exhibitor untuk teman-teman ini nantinya akan dihubungi baik melalui email terutama, atau juga bahkan di telepon. Jadi kalian bersiap-siap jika ada pabrikan atau vendor atau distributor, kemudian media partner yang ingin melakukan kerjasama dengan teman-teman semua.
Dan hubungan seperti inilah yang akan membuka wawasan dan juga ilmu serta teknologi bagi pengembangan usaha atau karir dan juga pekerjaan yang ada hubungannya dengan yang teman-teman lakukan terhadap eksibitor yang sudah mengikuti acara exhibition ini. Dan jika teman-teman sudah mendapatkan badge ini, selain kita akan bebas untuk keluar masuk exhibition secara gratis, kalian tetap diharuskan untuk QR Trace Together atau semacam peduli lindungi jika di Indonesia, dan selalu tetap menggunakan masker saat berkeliling-keliling. Tonton terus video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe bagi yang baru hadir di channel ini. Saya akan lanjutkan di area-area Perdes Asia ini. Silver Drive, in order to make the Permista lens series, you know there are three types at the moment, compatible to the broadcast world. So what we do is we have exact the same interfaces as on a Fujinon TV lens, you know, sure. All this. We also have a standard interface connection to a body of the video camera. And of course we can control digital and analog demands for focus and zoom. And we have an interface, but of course. But that's part of Fujinon, right? This is the Fujinon part. Demands, yes, yeah. Yeah. And but we are compatible. We want to show that this is digital demands. We want to show that we get the digital protocol inside. And the iris data you see here, yeah, is true value, yeah? So we read out the lens data from the lens over here, okay, and pass it through the cable to the camera so that the camera is able to display the true iris value here. So if I put this to manual and turn the iris, you see it's refreshing this display here. So that's a true communication, yeah? This is for several applications, or where they would like to have the senior look. The senior look is rather the depth of focus is not that the same. Yeah. So they want to have the senior look get the broadcast accelerated. Who's using this? At the moment, we just bringing this out. Yeah. At the moment, we are trying to push this to the market. So at the moment, I don't know. I just developed it. Well, I did not do the sales. Baiklah, semoga di video ini ada ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri video di part kedua ini, ATX SG Singapore Expo 2022, dan semoga teman-teman bisa mencobanya lagi di tahun depan pada 7 hingga 9 Juni 2023. Sampai jumpa, saya Adi Indrawan, undur diri, sayangi orang-orang terdekat Anda, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.